بسم الله الرحمن الرحيم. Orang yang ditinggal langsung lakukan 3 poin ini. Jangan lupa subscribe bila Islam. Mempercepat penguburan jenazah. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana ada hadis sahih berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu. Menghormati jenazah adalah segera memakamkannya. Jadi sangat dianjurkan untuk tidak menunda itu. Meninggal pada saat itu, diurus, dimandikan, kemudian dikuburkan. Masalah kasus ada kerabatnya yang belum melihat dia, ada anaknya belum ketemu dari luar negeri harus ditunggu, ini semua melanggar sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Kalau memang orang tuanya lagi sakit, dia datang lihat. Ataupun misalnya dia tidak sempat lihat pun, dia bisa ziarah kuburnya. Karena syariat kita sudah mengajarkan bagaimana caranya bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal. Yang jadi target adalah hadis Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3 sumber. Sadaqah jariyah, ilmu manfaat, atau anak saleh mendoakan. Udah, orang yang ditinggal langsung lakukan 3 poin ini. Perbanyak sadaqah jariyah buat dia, buat si mayit, kalau memang dia sayang sama orang tuanya, anaknya atau siapa saja, tidak sempat dia lihat jenazahnya pun ada masalah. Apalagi seorang mukmin tahu dan sangat yakin dia akan bertemu lagi dengan si mayit. Karena semuanya orang menuju kepada alam abadi akhirat. Itu keyakinan kita, rukun iman kita yang kelima. Maka berarti orang yang meninggal bukan hilang, tapi dia mendahului saja kita menuju ke akhirat. Maka dengan ini kita harus yakin, dan memang harus diyakini oleh setiap muslim, kalau kita akan bertemu dengan dia. Tidak mungkin tidak. Asal tiketnya sama, iman dan amal saleh, insya Allah akan bersama di surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.